Aduh. Papa, papa ngapain sih buka sendal? Udah pakai lagi aja sendalnya ya. Gak apa-apa. Tempat kamu kan bersih, nanti kotor. Pak. Iya. Mulai sekarang, anggap rumah ini sebagai rumah papa juga. Jadi gak usah gak enakan kayak gitu. Iya, Gita. Itu mainannya Damar, cucu papa. Oh, cucu papa. Ini pak, kopinya diminum dulu. Terima kasih Gita. Sama-sama. Mama, aku pulang, sayang. Coba tebak di sini ada siapa? Sini sini sini. Tada, kenalin, ini kakek kamu. Cucu. Kakek. Kecakuan kakek. Aku laba-laba air. Aku pulang. Halo. Aduh. Sayang. Dia kenapa ada di sini? Oh. Tadinya tuh aku mau cerita sama kamu. Pas aku telepon kamu di kantor, katanya kamu mau telepon aku balik. Akunya nggak ditelepon-telepon lagi. Ya kan aku serah terima jabatan, sayang. Jadi nggak sempat telepon kamu. Iya, gak apa-apa. Selamat ya, sayang. Makasih ya. By the road. Aduh. Aku telepon taksi ya. Buat antar papa pulang. Dre. Mulai sekarang papa kamu tinggal sama kita ya. Kamu tahu gak sih? Tadi siang tuh papa kamu pikunnya kumat. Terus dia keluyuran aja di jalan. Untung aja ada polisi yang nemuin dia. Papa kamu udah gak bisa tinggal sendirian lagi, Ndre. Ya udah. Kalau gitu aku bakalan cari panti jompo supaya dia tinggal di situ aja. Ndre, rumah kita kan besar. Kamar tamu aja ada dua. Kenapa kamu harus kirim papa kamu ke panti jompo kalau dia bisa tinggal sama kita? Ya aku gak mau dia tinggal di sini. Aku gak mau. Dia deket sama Damar. Gimana kalau misalnya teman-temannya Damar di sekolah tahu kalau kakeknya itu seorang mantan napi? Dre, Damar pasti bakalan hancur hidupnya sama seperti aku dulu. Pokoknya aku nggak mau. Papa tinggal di rumah ini. Diminum dulu susunya. Hai sayang. Hai sayang. Hari ini kita jalan yuk. Berdua aja, sekalian ngerayain aku jadi CEO. Bener ya. Sayang, tapi Damar gimana? Damar nanti kita dropin di rumah papa kamu aja. Kan ada mbak, terus ada sopir, jadi dia bisa main sama mereka. Oke deh. Asyik. Ya udah, kita jalan sekarang ya. Soalnya kan harus dropin Damar dulu di rumah papa kamu. Oke. Yuk, kita jalan. Mau pamit sama kakek. Apa-apa, pergi aja. Yuk. Pak? Iya. Nanti Gita tinggal di rumah sendiri gak apa-apa ya? Oh, gak apa-apa. Iya, pergi aja. Ya. Kalau papa lapar, di kulkas ada makanan. Tinggal dipanasin aja. Iya, terima kasih Gita. Ya udah, kalau gitu Gita pergi dulu ya, Pak. Iya. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.